Assalamualaikum, bersama dengan saya Cikgu Siti Fatimah untuk mata pelajaran sains pada hari ini. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk kita belajar. Tolong bersama dengan kamu buku teks ya. Muka surat 29 dan 31. Okey, kita akan tengok standard pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama 2.1.3 membezakan kandungan oksigen dan gas karbon dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. 2.1.4 memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan melakukan aktiviti. Okey, kita akan tengok tajuk yang pertama iaitu perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida. Okey, kita akan tengok apa yang terjadi semasa kita menarik nafas dan menghembus nafas. Gas apa yang kita akan banyak sedut ya. Okey, semasa kita menarik nafas, udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Okey, kalau kita tengok gambar kat situ, budak perempuan tu dia menyedut banyak gas oksigen. Ada sikit saja gas karbon dioksida semasa kita menarik nafas. Okey, masa kita tarik nafas, banyak yang kita sedut ni ialah gas oksigen. Baik, kita tengok pula apa dia gas yang banyak kita keluarkan, kita hembus semasa kita menghembus nafas. Udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Kita hembus nafas. Okey, gas yang banyak kita keluarkan tu ialah gas karbon dioksida. Kalau kita gambar tu pun banyaklah budak tu menghembus gas karbon dioksida. Okay, kita tengok pula ya, standard pembelajaran kita yang kedua iaitu apa yang terjadi pada dada kita semasa kita bernafas. Okey, kalau kamu nak nampak apa yang terjadi pada pergerakan dada kita, kamu kena baring. Baring dan kamu letak buku atas dada kamu. Okey, bila kamu nampak dada, apa yang akan kamu apa merhatian kamu terhadap buku tu akan bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan itu menunjukkan dada kita bergerak semasa kita bernafas. Okey, kita akan tengok dulu apa keadaan dada kita semasa kita menarik nafas. Okey, semasa kita menarik nafas, kita pegang dada kita ya. Okey, tarik nafas. Okey, semasa kita menarik nafas, udara masuk, paru-paru mengembang, dada menaik dan keluar. Okey, apa yang terjadi pada diafragma kita? Diafragma kita mengembang dan bergerak ke bawah. Baik, diafragma tu apa? Diafragma itu ialah impama macam belon dalam badan kita ni. Bawah, dia di bawah tulang rusuk kita ni. Bila kita tarik nafas, belon kan akan mengembang kan? Sama dengan diafragma ni. Diafragma ni akan mengembang dan akan bergerak ke bawah. Baik, itu yang terjadi semasa kita menarik nafas. Apa pula yang terjadi pada keadaan dada kita masa kita menghembus nafas? Okey, kalau kita hembus nafas. Okey, masa kita hembus nafas, udara keluar, dada kita menurun, paru-paru kita mengempis, dan diafragma kita pula mengecut. Sama dengan keadaan melon lah, diafragma tu bila tak ada udara dia akan mengecut. Okey, sekali lagi ya, cik ulang, bila kita menghembus nafas, udara akan keluar, udara keluar, dada kita pun menurun, paru-paru kita mengempis dan diafragma mengecut dan bergerak ke atas. Baik. Itu yang terjadi pada keadaan dada kita ya semasa kita menarik nafas dan kita menghembus nafas. Okey, mungkin kamu akan lebih faham bila kamu tengok gambar rajah ni. Kita tengok dulu kesimpulan kita yang pertama, kandungan oksigen dan karbon dioksida. Semasa kita menarik nafas, kita lebih banyak menyedot gas oksigen. Semasa kita menghembus nafas, kita banyak menghembus karbon dioksida. Baik, yang kedua, kesimpulan yang kedua, pergerakan dada semasa pernafasan. Baik, kita tengok semasa kamu menarik nafas. Kamu boleh zoom gambar ya kalau kamu tak nampak. Masa kita menarik nafas, udara masuk, tulang dada kita akan bergerak ke atas dan keluar. Dada kita lah tu tulang rusuk kita ya. Kan dada kita akan membesar macam tu. Okey, kemudian paru-paru kita akan mengembang dan tengok diafragma tu yang di bawah tu, nampak anak panah yang tunjuk ke bawah tu. Diafragma bergerak ke bawah. Diafragma tu akan bergerak keluar ya, dia akan mengembang macam belon. Baik, apa yang terjadi semasa kita menghembus nafas? Udara kita keluar melalui hidung dan
dada kita akan menurun, diafragma akan melengkung ke atas. Sebab dia tak ada udara, dia akan mengecut. Okey, baik. Cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini tentang kandungan oksigen dan kandungan gas karbon dioksida serta pergerakan dada semasa kita bernafas. Baik, terima kasih kerana bersama dengan cikgu.